Baik, jadi teman-teman kita sekarang lagi berada di lokasi kedua Yamakatsu Bonsai Center, termasuknya ini juga masih lokasi pembibitan ya. Meskipun ada beberapa dilihat tadi untuk lahan persiapan buat ground, nanti juga kita ada persiapan buat pembesaran juga. Kebetulan rencana kita di sini tetap tidak jauh dari yang lahan satu ya. Itu untuk pembesaran kita ada sinensis, lohansung, dan juga black pine tentunya. Jadi untuk yang sekarang media yang sedang disiapkan ini adalah untuk yang black pine. Kita media hanya pakai sekam biasa sama tanah dan juga kotoran kambing saja nanti. Jadi untuk yang luasan sekarang ini sekitar kurang lebih 3000 meter persegi ya. Kalau untuk yang lahan yang satunya itu yang di dekat rumah itu sekitar 1600 meter saja. Untuk sekarang kapasitasnya sudah di angka 60.000 bibit untuk yang di sebelah rumah ya. Kalau untuk yang di sini rencana mungkin di sekitar 100.000 polybag lah targetnya, tapi tetap aja kita pakai talang juga untuk nanti pembesaran sinensisnya. Untuk lokasinya kita tetap seperti biasa menggunakan seperti ini untuk mengurangi gulma sebagai plastik, baru nanti kita pakai talang. Untuk lebarnya sendiri di sini ada 120 cm. Untuk space-nya di sini ada 50 cm. Jadi memudahkan kita ketika nanti handling maupun pemrograman gitu untuk yang apa namanya program bonsai seperti itu. Kebetulan memang lokasi di sini sangat cocok untuk jenis-jenis conifer ya. Sinensis, terus black pine, lohansung juga bisa seperti itu. Tapi lebih ke sinensis dan black pine. Itu lebih cocok karena di pegunungan ya. Tanahnya juga bisa dibilang sangat subur. Ini ya, gembur, subur. Jadi tinggal dikasih nutrisi saja nanti bisa lebih cepat. Apalagi di sini kan lebih terbuka, anginnya bisa masuk secara merata seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semua tetap semangat berbudidaya karena nggak ada ruginya ketika kita menanam suatu investasi di pohon itu semakin besar. Nilai value-nya juga semakin naik, semakin tinggi, kita juga hobi tersalurkan, penghasilan juga dapat seperti itu ya. Baik, terima kasih.